kasih kepada para pemberi narasi, kemudian juga para pemberi komentar, baik itu mulai dari Umu Fida, kemudian Hevi Tiana Rosa, kemudian Ustadz Arifin Elham, kemudian juga Dr. Hidayat Nur Wahid, sampai kepada juga beberapa Ustadz Lani dan lain-lain. Mereka-mereka telah memberikan informasi yang cukup interaktif dan produktif. Di sisi yang lain, saya mengapresiasi teman-teman yang telah menyusun skenario-nya, sehingga meski ini sebenarnya basicnya itu adalah sebuah film dokumenter, karena disusun sedemikian cair, sehingga meski proses durasinya itu sampai 70 menit, orang diajak untuk menikmati dalam sebuah cerita yang mengalir. Jadi ini satu karya yang cukup bagus, di samping juga tidak meninggalkan ruh aslinya, yaitu kita mengingat bersama-sama untuk bisa mengenang bagaimana perjalanan perjuangan dakwah yang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan ketulusan dan keikhlasan, penuh dengan ketauladanan yang diharapkan para penonton, para pemirsa akan tergugah terus senantiasa berjalan berselancar di dalam sebuah proses perjalanan dakwah yang sesungguhnya. Kita berharap bahwa ini akan memperkokoh perjalanan dakwah di Republik Indonesia ini, sehingga betul-betul akan semakin banyak orang yang terlibat, banyak orang yang tergabung untuk sungguh-sungguh mengembangkan dakwah yang sesungguhnya, dakwah yang komprehensif, dakwah yang konstruktif, dakwah yang bisa melahirkan pembangunan peradaban yang lebih kokoh lagi.